Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Oke, baik, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tutorial untuk kalian bagaimana cara membuat filter pitch gray menggunakan aplikasi Lightroom. Dan untuk contoh filternya seperti apa yang kalian lihat pada awal video tadi. Oke teman-teman, jadi filter ini bisa kalian pakai buat foto di luar ruangan yang berdekatan dengan tumbuhan. Karena pada bagian ini kita akan mengubah pada bagian tumbuhan menjadi warna abu-abu. Dan saya harap kalian bisa pilih foto yang sesuai buat filter ini. Oke, sebelum kalian lanjut ke video tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video updatean terbaru dari channel saya. Oke, baik teman-teman, kita langsung aja ke video tutorialnya. Silahkan kalian masuk ke aplikasi Lightroom dan pilih foto yang mau kalian edit. Oke teman-teman, jika kalian sudah masuk ke aplikasi Lightroom, untuk langkah yang pertama silahkan kalian pilih ikon matahari ini atau bisa dibilang menu pencahayaan. Oke, buat di bagian pencahayaan ini saya akan turunkan menjadi -0,20. Kemudian buat di bagian kontras kalian turunkan menjadi -60. Lalu buat di bagian highlight kalian turunkan juga menjadi -100. Kemudian buat di bagian bayangan kalian naikkan menjadi kisaran angka 60-an. Oke, lanjut buat di bagian warna putih kalian turunkan menjadi -100. Dan untuk di bagian hitam kalian turunkan menjadi -57 atau 58. Oke, untuk langkah yang selanjutnya kalian atur buat di bagian menu kurva. Silahkan kalian pilih warna putih. Oke, untuk titik yang paling atas kalian geser ke bawah sedikit aja teman-teman, kira-kira seperti ini. Lalu kalian beri titik di bagian sini, kemudian kalian geser ke atas. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kalian beri titik di bagian sini, lalu kalian tarik turun seperti ini. Oke, baik teman-teman, untuk titik yang paling bawah kalian geser ke kanan sedikit aja teman-teman, seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini buat di bagian kurva. Oke, untuk langkah yang selanjutnya kalian masuk ke bagian menu color atau warna. Oke, buat di bagian temperatur kalian naikkan menjadi angka 12. Kemudian buat di bagian corak kalian atur menjadi 5. Lalu buat di bagian vibrance kalian naikkan menjadi kisaran angka 53. Oke, dan buat di bagian kejenuhan kalian turunkan menjadi -12. Baik teman-teman, untuk langkah yang selanjutnya kalian masuk ke bagian campuran. Silahkan kalian pilih warna merah. Buat di bagian warna kalian atur menjadi 10. Kemudian buat di bagian kejenuhan kalian turunkan menjadi -14. Dan buat di bagian luminance kalian naikkan menjadi 12. Oke, seperti ini. Kita lanjut buat di bagian warna orange. Oke teman-teman, buat di bagian warna orange ini silahkan kalian sesuaikan dengan foto kalian, karena bagian orange ini sangat berpengaruh untuk di bagian warna kulit. Baik, buat di bagian warna kalian turunkan menjadi -6. Kemudian buat di bagian kejenuhan saya akan turunkan menjadi -20.
Dan buat di bagian luminance, saya akan naikkan menjadi 12. Oke, kemudian kita atur buat di bagian warna kuning. Buat di bagian rona, kalian turunkan menjadi min 80-an. Kemudian buat di bagian kejenuhan, kalian turunkan menjadi min 100. Dan untuk di bagian luminance, kalian atur menjadi 50. Oke, lanjut buat di bagian warna hijau. Buat di bagian rona, kalian turunkan menjadi min 100. Kemudian buat di bagian kejenuhan, kalian turunkan menjadi min 100. Dan untuk di bagian luminance, kalian naikkan menjadi 100. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita atur buat di bagian warna aqua. Baik teman-teman, untuk di bagian aqua ini, kita atur buat di bagian kejenuhannya saja. Kita turunkan menjadi min 100. Begitu juga buat di bagian warna biru dan ungu. Kira-kira seperti ini buat di bagian campuran. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, kalian atur buat di bagian menu efek. Baik teman-teman, untuk di bagian tekstur silahkan kalian atur menjadi 18. Kemudian buat di bagian kejernihan, kalian atur menjadi 8. Dan buat di bagian efek kabut, kalian atur menjadi 20. Oke, seperti ini. Dan untuk langkah yang terakhir, kalian masuk ke bagian menu detail. Oke, buat di bagian menajamkan, kalian atur menjadi 10. Kemudian buat di bagian pengurangan noise, kalian atur menjadi 13, teman-teman. Lanjut buat di bagian pengurangan noise warna, silahkan kalian atur menjadi 21. Oke, kemudian buat di bagian detail, kalian atur menjadi angka 60. Dan buat di bagian kehalusan, kalian atur menjadi 70. Nah teman-teman, jadi untuk pengeditannya selesai. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oke, baik teman-teman, kita coba untuk salin pengaturan ini. Kemudian kita tempelkan ke foto yang berbeda. Baik, kita coba tempelkan ke foto ini. Nah teman-teman, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Dan apabila warna kulit kalian terlalu gelap, kalian bisa atur lagi buat di bagian campuran. Kalian masuk ke bagian warna orange, silahkan kalian atur buat di bagian kejenuhan dan di bagian luminance. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian dulu untuk tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya pamit, salam tutorial.